FIFA cabut Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Buntut dari penolakan terhadap timnas Israel, berakhir buruk bagi Indonesia. Pasalnya secara resmi FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Rilis ini diturunkan langsung oleh FIFA. Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo. Dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober tahun 2022, anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!